Pada Jumat 10 Juli 2020, tepat pukul 2 siang telah terlaksana agenda kegiatan sidang promosi Doktor Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Jambi atas nama Yanuar Fitri dengan judul disertasi Dampak Komoditi Padi, Jagung dan Kedelai terhadap Perekonomian Provinsi Jambi. Berikut prosesi selengkapnya. Adapun tim penguji yang hadir pada ujian promosi doktor yakni Profesor Dr. Haji Anies Tatai Kemaryani MP sebagai Ketua Penguji atau Direktur Pasca Sarjana Universitas Jambi, Dr. M. Surya Hidayat SEME sebagai Sekretaris Penguji atau Ketua Program Studi Doktor Ekonomi, Profesor Dr. Alvin Dri SEMA selaku Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal dari Universitas Andalas, Profesor Dr. Haji Amri Amir SEMS selaku Promotor, Dr. Insinyur Sa'ar Murdi MS dan Dr. Haji Syaparudin SEMSI sebagai Kopromotor dan sebagai penguji yakni Profesor Dr. Insinyur Dompak Napi Tupuli MSC dan Dr. Insinyur Junaidi SEMSI. Sidang promosi doktor atas nama Promovendus Yanuar Fitri dimulai. Selanjutnya, kami silakan kepada promotor untuk membacakan kurikulum vitae promovendus. Silakan. Dari 1966, punya istri satu, Yesenarina Rahmi, dan punya anak empat, Bungi Atta Tifani Yanuar, Ihan Ramadhani, anak Pak Triana, dan anak Pak Triani. Jabatan yang pernah dia pegang setelah industri pertama pernah jadi ketua prodi bisnis fakultas pertanian, ketua BPLH lembaga kerja dua periode, yang sekali senat dua periode juga, dan sekarang menjabat sebagai ketua Badan Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia Jambi. Wakil Ketua Himpunan Jadi Kewan Himpunan Hidup Jambi dan sebagai Bendahara Perhimpunan Hidup Pertanian Indonesia ya, sampai sekarang. Jurnal dan seminar yang sudah diterbitkan oleh Saudara Pemdendus pertama dalam jurnal Ocean Journal Agriculture and Socio-Economic Science dengan judul The Analysis Role of Agriculture Sector in Jambi Economy in Performance Growth. Kemudian pernah menjadi makalah pada Pulse International Conference on Agricultural Science di Padang. Jurnal personal lain yang sudah diterbitkan juga itu Personal Conference antara Management dan Apa Insing tahun 2016 dengan judul Contribution of Farm and Farm dan Food Crops Subsector and Jambi Crops Economy. Itu ringkasan riwayat hidupnya. Kemudian saya menyampaikan kasar disertasi saudara Profesor. Judul disertasi saudara Yanuar Fitri adalah Dampak Komoditi Padi, Jagung dan Kedelai terhadap Perekonomian Jambi. Nah, penelitian ini mencoba untuk menganalisis peranan komoditi padi, jagung dan kedelai serta menganalisis keterkaitannya baik ke depan, ke belakang dan penyebarannya dengan menggunakan model input output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor ekonomi padi memiliki kontribusi tergolong besar terhadap perekonomian daerah Jambi. Struktur permintaan agregatnya dilumasi oleh permintaan akhir dari permintaan intermediate-nya. Sektor ekonomi padi memiliki keterkaitan antar sektor yang cukup kuat
daya penyebaran dan indeks daya penyebaran sektor kerumunannya juga tergolong besar. Investasi sektor padi akan memberikan manfaat yang besar pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sektor ekonomi jagung memberikan kondisi ya tergolong kecil karena memang permintaan jagung tergolong kecil. Kemudian sektor kedelai atau komoditi kedelai punya dampak juga kecil terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi. Struktur permintaan akhirnya, permintaan agregatnya tidak berdampak sama sekali terhadap sektor Jambi. Termasuk penawaran juga tidak memiliki keunggulan komparatif. Sektor ekonomi kedelai kurang memiliki keterkaitan sektor-sektor di Jambi. Namun demikian, upaya saudara provinsi untuk melakukan penelitian terhadap padi, jagung dan kedelai ini patut kita hargai karena memang merupakan kebutuhan dasar dalam perekonomian baik secara daerah maupun secara nasional. Oleh karena itu, kami sebagai tim promotor menyatakan bahwa disertasi ini layak untuk dijadikan untuk mendapat gelar doktor. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komoditi padi dan jagung serta kedelai merupakan komoditi strategis dan terkait langsung dengan sektor perekonomian lainnya melalui keterikatan sektor baik ke belakang maupun ke depan. Yang ketiga, sektor padi, jagung, dan kedelai memiliki efek meningkatkan permintaan agregat dan penawaran agregat dengan kegiatan investasi yang akan berpengaruh kepada sektor lain dalam bentuk multiplier effect yang dilihat dari angka pengganda. Dari masalah ini, kita penulis merumuskan rumusan masalah. Satu adalah, bagaimana peranan komoditi padi, jagung, dan kedelai terhadap pembentukan permintaan antara, permintaan akhir, dan nilai tambah bruto sektor perekonomian Provinsi Jambi. Yang kedua, bagaimana tingkat keterkaitan komoditi padi, jagung, dan kedelai terhadap sektor ekonomi lainnya, dan apakah sebagai faktor penentu terhadap sektor ekonomi lainnya di Provinsi Jambi. Yang ketiga, seberapa besar daya dorong komoditi padi, jagung, dan kedelai terhadap sektor ekonomi lainnya melalui angka pengganda terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Landasan teori yang melatar belakangi daripada pembahasan disertasi ini adalah diantaranya 1. Teori pembangunan ekonomi dari David Ricardo, John Stuart Mill, dan Rostow. Yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi dari Harold Romer, Mankiw, Romer, dan Will. Yang ketiga adalah peranan sektor pertanian dan industri dalam pembangunan ekonomi Kuznet Golin, Parente, Rogerjin, dan Rostow. Terakhir adalah model input-output W.W. Leontief. Kerangka teoritis. Pembangunan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam perekonomian setiap sektor ekonomi berkontribusi terhadap agregat demand, agregat supply, dan final demand sebagai suatu indikator terhadap keunggulan komparatif. Sektor ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan sektor ekonomi lainnya, baik keterkaitan ke belakang, keterkaitan ke depan, daya penyebaran, dan derajat kepekaan. Setiap sektor ekonomi memiliki multiplier dalam bentuk multiplier output, income, dan tenaga kerja. Jadi di dalam hal ini yang pertama itu langsung. Saya pikir dia bisa di restructure penulisannya. Jika itu bisa begini berpendek, maka analisis tentang tren dan sebagainya dari tiga komunitas ini bisa dimasukkan ke dalam pertemuan seperti di bab 4 atau bab 8 gitu ya, berkaitan dengan perkembangan ini. Jadi saya minta kalau bisa diperpendek rasionalitas di pada studi ini. Saya lupa itu ya, saran saya pertama. Saran saya kedua adalah antara ada konsep yang juga naik di jalan ketika kita ingin bicara tentang konfam dan konfam.
dua konsep yang sangat berbeda. On farm sama off, off-nya artinya dua farm. Yang satu on farm adalah rumah tangga Kajele yang kita menjadikan dia sebagai sasaran program. Sementara off farm itu adalah rumah tangga Kajele yang kita coba diversifikasi dengan usaha lanjutan di luar daripada Kajele, di subsektor industri dan non pertanian. Jadi kedua konsep ini kalau seandainya ingin juga dikombinasikan untuk Kajele, mesti ada review literaturnya. Karena Tewe Shan sebagai penggagas OFAM, pendekatan-pendekatan OFAM lebih melihat komoditas primer itu dihasilkan tapi ada upaya untuk mengolahnya kan, untuk forward linkage atau even mungkin tidak ke forward karena backward linkage-nya lemah tadi untuk ketiga komoditas itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena R&D kita tidak ada. Prof. Elvin Ri, dari hasil input-output memang terjadi perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan atau cukup tajam dari beberapa komoditi yang ada. Dan perbedaan-perbedaan itu juga disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat spesifik dari komoditi pertanian. Yang pertama adalah secara iklim, di mana untuk komoditi padi dan jagung itu untuk Jambi cukup familiar dari sisi iklim, tapi untuk yang kedelai itu kurang ramah terhadap iklim yang ada. Karena produktivitas kedelai itu paling tinggi hanya bisa mencapai 1,75 ton. Sementara di Amerika bisa mencapai 4,5 ton per hektar. Dan memang dari beberapa penelitian ternyata untuk komoditi kedelai itu adalah komoditi yang cocok untuk daerah semi tropis dan tidak atau kurang cocok untuk daerah tropis. Itu dari aspek yang dasar yang memang tidak kami bahas dan penulis bahas di dalam disertasi ini secara spesifik. Namun itu akan menjadi catatan di dalam saran dan masukan dalam kebijakan. Yang kedua juga dari tiga komoditi ini, maka komoditi padi itu merupakan komoditi pokok dari pertanian yang juga merupakan komoditi kehidupan atau istilah dari Mubiakto adalah cara hidup, di mana komoditi padi digunakan untuk kebutuhan sendiri dan juga untuk kebutuhan eksternal kalau kebutuhannya sudah bisa bersifat semi komersial ataupun komersial. Karena bagaimanapun juga di beberapa daerah di Provinsi Jambi penulis masih menemukan gaya subsistemnya usaha tani padi di dalam beberapa rumah tangga yang masih marginal. Berbicara tentang dampak itu dampaknya positif atau negatif? Nah, kalau saya katakan ini positif, cuman sampai sejauh mana kontribusinya ya kan terhadap perekonomian di Provinsi Jambi kan tentu begitu. Dan dari penelitian Pak Yana Fitri, di antara ketiga komunitas yaitu padi, jagung dan kedelai, padi yang lebih banyak intinya ya memberikan kontribusi tinggi seperti itu. Nah, untuk itu memang program pemerintah mencanangkan swasembada, terutama swasembada pangan, terutama juga lebih fokus adalah padi. Nah, pada tahun 2015 kemarin Pak Presiden Jokowi telah mencanangkan khusus upaya khusus padi, jagung, kedelai yang berlangsung selama 3 tahun. Nah, secara nasional kita melihat bahwasanya ada peningkatan produksi dan produktivitas dari kegiatan padi secara nasional dan juga di daerah karena adanya program-program yang terkait dengan khusus itu. Cuma kelanjutan daripada khusus itu juga yang mungkin perlu kita pertanyakan, kenapa tidak berlanjut dalam itu paket-paket yang lain? Karena pertama adalah kebutuhan padi, jagung, kedelai ini adalah kebutuhan pokok. Padi itu adalah untuk konsumsi sebagian besar daripada masyarakat. Jagung itu sebagian besar tidak itu adalah untuk kebutuhan industri, untuk pakan ternak terutama. Dan kedelai juga adalah untuk kebutuhan-kebutuhan industri hulu, industri hilir yang juga merupakan sumber makanan bagi masyarakat kita. Fenomena yang ada di Provinsi Jambi, yang pertama adalah tingginya alih fungsi lahan.
alih fungsi lahan dari komoditi-komoditi yang merupakan komoditi strategis itu padi, jagung, kedelai. Kita lihat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di Kabupaten Kerinci itu merupakan lumbung padi. Tapi pada saat ini sudah mulai berkurang. Bahkan sekarang sudah mulai banyak impor daripada daerah tetangga. Ini adalah suatu ciri bahwasanya kondisi ke depan kalau tidak diantisipasi dengan baik, maka akan menjadi persoalan mendasar bagi kita dalam ketahanan pangan. Sehingga program daripada lahan pangan, lahan pertanian pangan berkelanjutan ini menjadi hal yang sangat pokok untuk bisa dilakukan di provinsi ini. Persoalan utama bukan soal teknologi, bukan soal off-farm on-farmnya, tapi inilah pendekatan logika para pelaku atau pengambil kebijakan yang sangat ekonomi minded, seperti itu. Kita paham betul dalam membangun republik ini ada dua pendekatan utama, unbalanced economic growth dan balanced economic growth. Kata kuncinya daya tumbuh. Ya. Nah, ketika pemerintah harus melakukan pilihan opportunity, pilihannya memang akan mengarah pada sektor yang memiliki daya tumbuh, daya gerak, daya ungkit yang jauh lebih besar. Dan itu komoditas pertanian khususnya padi itu jadi pilihan kesekian. Ya. Contoh sektor perkebunan sawit, pemerintah nggak terlalu banyak terlibat dalam tanda kutip dibandingkan tadi. Tapi SDM otomatis mempersiapkan diri sendiri, pelaku usaha masuk sendiri, nggak ada fasilitas di sana. Nah ini artinya apa? Secara fakta kita ingin mempertegas sebenarnya bukan persoalan yang sangat terstruktur hari ini juga, tapi soal pendekatan yang memang sangat ekonomi growth approach, pendekatan ekonomi yang berdaya, apa pendekatan pertumbuhan ekonomi yang dipakai oleh terutama negara-negara yang berkembang. Makanya kita akan melihat kenyataan terjadi konversi lahan antara perkebunan sawit terhadap padi. Kalau hitung-hitungan barangkali lebih banyak ada manfaat yang diterima oleh padi dari sisi ekonomi kerakyatan, tapi ekonomi itu tidak berpihak ke rakyat secara umum, tapi berpihak pada kelompok yang lebih besar. Ya, karena kita diajarkan dalam ekonomi itu maksimum profit. Ya, nah ini saya ingin minta pandangan Anda sebagai dokter sebentar lagi, bagaimana dengan pola pikir yang saya sampaikan ini? Substantifnya bukan pendekatan yang bersifat aspek faktor-faktor yang lebih memperlemah kondisi sektor padi, tapi lebih oleh mindset si pengambil kebijakan yang sangat kapitalistik dengan pendekatan ekonomi, ya pendekatan pertumbuhan ekonomi. Silakan Pak Pomopendus. Penulis memahami konteks yang disampaikan tadi. Kalau dalam zaman Orde Baru itu ada trilogi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Dan ini adalah dua sisi mata uang yang saling tidak ketemu atau memang harus merupakan pilihan. Kalau memang kita mengejar pertumbuhan ekonomi, maka kita harus mengembangkan ekonomi-ekonomi yang mampu untuk bisa mengeluarkan dampak-dampak trickle down effect bawah sehingga mampu untuk bisa mengembangkan ekonomi secara keseluruhan. Dan itu sifatnya bisa cepat, pertumbuhan ekonomi cepat, kemakmuran bisa dicapai dengan cepat. Yang kedua pemerataan, aspek kedua pemerataan berarti kita mengembangkan ekonomi kerakyatan yang disebut dengan Dr. Surya tadi, tapi lamban hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Sekarang kondisi yang ada di Provinsi Jambi kita lihat banyaknya kaum kapitalis yang ada di berbagai level, dan itu tidak haram. Kegiatan-kegiatan pertambangan, pertanian, perkebunan, pabrik, dan lain sebagainya itu adalah kegiatan kita yang tanda kutip sebagian besar adalah merupakan jaringan-jaringan nasional dan internasional. Tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang punya pabrik tunggal, tidak ada punya kebun tunggal, tapi adalah corporate semua. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, promotor, sekretaris sidang, dan penguji eksternal, dari nilai yang sudah diterima dan dirata-ratakan oleh sekretaris sidang dan para penguji, promotor,
menyatakan, memutuskan bahwa Yanuar Fitri nomor induk mahasiswa P3C114006 dinyatakan lulus ujian promosi doktor dengan nilai disertasi 85,5 huruf A, nilai ujian 84,93 huruf A. Selamat kepada Dr. Yanuar Fitri. IPK yang diraih 3,90. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum sidang ditutup, kami persilakan kepada Bapak Dr. Yanuar Fitri untuk memberi sambutan. Dan Dr. Yanuar Fitri ini adalah lulusan ke-30 dari program studi Dr. Ilmu Ekonomi. Silakan kepada Dr. Yanuar. Agenda kegiatan sidang promosi Doktor Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi atas nama Yanuar Fitri dengan judul disertasi Dampak Komoditi Padi, Jagung, dan Kedelai terhadap Perekonomian Provinsi Jambi telah berhasil diselesaikan dengan baik. Yanuar Fitri memperoleh nilai ujian disertasi untuk presentasi 85 dan nilai disertasi non-presentasi 84 dengan total nilai yang diraih yakni 3,9. Program Doktor Ekonomi ini merupakan bukti nyata atas kontribusi Doktor Ekonomi Universitas Jambi terhadap pembangunan perekonomian di Jambi. Dengan adanya kontribusi yang relevan dan seimbang antara praktik dan akademik, diharapkan kedepannya melalui peningkatan kualitas SDM akan semakin maju. Pertama, terima kasih kepada keluarga, orang tua saya yang masih hidup, Nazaruddin Ilyas, orang yang sangat berdedikasi kepada saya untuk menjadikan saya memperoleh gelar tertinggi ini. Istri saya Nurul ada tadi waktu ujian, dan anak saya si Ulfi, Jihan, Hana, Hani, 4 cewek semua yang memberikan dorongan, motivasi, semangat agar saya cepat selesai. Tanpa ada mereka, saya juga tidak bersemangat jadinya dalam menyelesaikan S3 ini. Kita hari ini sudah melepaskan dokter dari program Dokter Ilmu Ekonomi yang ke-30 ya, Dokter Insinyur Yanuar Fitri. Ini kebanggaan luar biasa buat program Dokter Ilmu Ekonomi karena sebagai bukti nyata kontribusi program Dokter Ekonomi Unja terhadap pembangunan ekonomi di Jambi. Mengapa demikian? Karena dokter-dokter yang kita hasil yang ke-30 ini semuanya adalah akademisi plus praktisi, sehingga kita harapkan terjadi link yang lebih realistis antara dunia praktis dengan dunia akademis. Sehingga kedepannya dengan kontribusi yang lebih intens terhadap pembangunan Jambi melalui penciptaan peningkatan kualitas SDM, maka Jambi lebih maju lagi kedepannya. Tentu saja dengan sinergisitas antara birokrat dengan dunia akademis. Saya pikir demikian, terima kasih. Yanuar Fitri merupakan dosen di Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Selain itu, beliau juga merupakan ketua tim penyusunan AMDAL yang bertugas menyusun dokumen AMDAL di lingkungan, serta sebagai auditor lingkungan. Berbagai kegiatan yang ia lakukan tidak menyurutkan semangatnya untuk menyelesaikan perkuliahan strata 3.